Hai, ketemu lagi bersama Deddy Cosmo Channel di acara Ngobras, Ngobrol Asik. Oke, selanjutnya kita tonton video berikutnya. Welcome back to Deddy Cosmo Channel. Pastinya ketemu lagi bersama saya di Deddy Cosmo Channel di acara Ngobras, Ngobrol Asik. Jangan lupa sebelum saya ngobrol-ngobrol bareng teman-teman saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekali lagi, subscribe, like, dan komen ya. Oke, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai saja bersama teman saya, Alex. Wah, amazing. Apa kabar? I love you. Good. Amazing. Amazing. Dia I love you full. I love you full. Udah panjang nggak bebekku? Kelihatannya udah panjang, udah panjang. Emang dari sononya 7 turunan panjang semuanya. Panjang terus. Ini adalah Alek Kopla. Halo Chandra. Halo Mit. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini salah satu bintang tamu kita juga, Chandra. Biasa komunitas Ludruk. Ludruk Margorgun. Taman Mini Indonesia. Taman Mini. Taman Mini nih, suka di Taman Mini ya. Oke. Halo Mister Kliwon. Apa kabare? Apik-apik baik, Mr. Pilon. Saya agak penisirin. Penisirin apa tuh? Penisilin. Penasaran. Kalau kakaknya penasaran. Ini lebih dari kakak. Adiknya. Penisirin. Penisirin. Apakah ya. Kenapakah? kalau disebut Master Kelawar. Kliwon. Oh, disebut Master Kliwon kenapa? Ayo coba maju. Coba. Biar coba, kelihatan coba, manusia. Biar aja. Kelihatan. Kalau disebut Master Kliwon, kenapa bisa jadi Master Kliwon? Karena saya lahir di bulan Kliwon. Wah, itu lahirnya di bulan Kliwon ya. Ini aja kita ngobrol-ngobrol asik nih. Kita dulu pengalaman-pengalaman waktu zaman kecil nih ya. Waktu zaman kecil mungkin Badung, Bandel, kan gitu kan. Kalau dia lahirnya dari Kliwon. Pasti bandel. Kalau saya asli, Kemis legi. Barangnya misteri gunung api. Kalau orang kemis legi itu biasanya sifatnya gimana? Ya sifatnya ganteng semuanya. Oh ganteng semua seperti ini. Nah ini ganteng seperti ini gimana orang jeleknya? Ya saya bingung. Ya nggak? Kalau ganteng seperti ini, orang jeleknya gimana? Tambah parah. Terus ngomong-ngomong yang tadi gimana? Lanjutin. Gini, nih dulu kita pernah kejadian nggak? Mursyid waktu zaman nakal. Pernah nyolong jamu orang, pernah jahilin orang waktu kecil, pernah ini. Nih gendang dari Kliwon dulu, Wan, pernah nggak lu dulu ngejahilin orang atau nyolong mangga orang atau apa? Pernah pengalamannya apa? Saya pernah ngalami ngerjain wanita. Wah ini soal wanita nih, wanita. Sensitif kalau wanita. Gimana? Wanita itu, entah ada iklan dulu. Wanita itu wanita. Apa? Wanita itu ada singkatannya. Kepanjangannya, Wah. Wadah. Wadah. Nih. Nitip. Nitip, tak. Tak, senjata. Wadah nitip senjata. Jadi wanita itu tempat penitipan senjata. Gitu, gimana? Maksudnya kalau anggota punya senjata dititipin. Sama. Jangan underestimate. Nah, ke negatif-negatif. Iya. Dilanjut. Gimana kejadiannya? Ketika saya jalan, melihat wanita, dia sedang berjalan. Wah, ini ketika dia berjalan, saya bersihin yang kenceng. Bersin tahu bersin? Bersin. Bangkis. Wah, sih. Gitu, bersihin. Saya bikin kaget wanita itu. Itu terus? Akhirnya wanita itu kejebur. Kejebur got. Ya alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, kasihan. Enggak, maksudnya ceritanya agak lucu dikit. Chandra. Oke. Okay. Ya, ini pernah enggak perlu. Enggak perlu lucu-lucu karena enggak perlu. Enggak usah lucu juga enggak apa-apa. Ini tukang Pesihir. Melukis. Melukis. Pernah enggak kejadian dulu atau sering iseng atau misalkan apa pengalaman apa waktu kecil? Jadi begini, waktu itu kan pada siang hari ya, habis ya, main ya. Klereng ya, lari-larian gundu, ya gundu, ya ya gundu, main klereng ya kan, panas-panasan ya. Habis itu kita melihat tuh di depan rumah
nenek sebelah itu ada pohon mangga. Wah, ya, pohon mangga. Mangga. Bukan punya Pak Raden ya? Ya bukan. Bukan. Siapa tahu punya Pak Raden. Oh, gitu. Ya, terus ada mangga yang warnanya kemerah-merahan. Ya. Tanpa berpikir panjang langsung saya ambil batu bata. Iya. Lempar. Mangga yang enggak kena. Kena mangga yang enggak. Gentengnya nenek. Oh. Alhamdulillah. Lucu. Nilainya 30. 30. Enggak, maksudnya 30 ditambah ada tambahannya lagi. Lipatan. Iya, tapi lucu juga. Ini belum ada terusannya nih. Terus gentengnya itu yang marahin siapa? Setelah itu neneknya keluar. Hah? Dengan spontan habis mandi. Belum. Pas lagi mandi hanya Puputan Nando dua kali. itu kelihatan banget. Kelihatan clever gitu. Berarti itu tadi dapat rezeki waktu itu. Nek, dia melakukan kesalahan tetapi dapat rezeki. Neneknya padahal nenek ngondek namanya si Bejo. Si Bejo Ando. Oke, sekarang gilirannya Alek, Nelek. Alek. Ini harus lucu. Harus lucu. Kalau nggak lucu, di depak nih. Iya. Daddy Cosmo. Iya. Oke. Kenapa disebut Daddy Cosmo? Kenapa? Ini YouTuber. YouTuber. Internasional. Betul. Internasional. Kalau kamu nonton Daddy Cosmo channel, satu pahala, dua bakal dapat rezeki, seneng. Tontonlah. YouTuber Daddy Cosmo. Ganteng. Gantengnya 5. Iya, gantengnya 5 ya. Yang satu setan. Padahal di sampingnya yang setan. Ya. Oke, itu gimana ceritanya nih? Punya pengalamannya apa nih? Ini asli. Nah. Pasti gak lucu. Jangan ketawa ya. Jangan ketawa sebelum gak lucu. Ketawa bayar. Okay. Saya punya adik. Kalau nama saya kan Alek. Adiknya? Adik saya namanya Anton. Anton. Walaupun hampir mirip adik, lah. Walaupun adik saya mukanya jelek, jebat karet, tak kasih nama Anton. Gak sesuai ada lah pokoknya. Mangga juga. Mangga. Sama. Ini kisah asli. Mangganya Bu Sumina itu lebat. Namanya saya orang Kismin. Oh, orang Kismin. Tahu nggak Kismin itu? Kismin ini kalau kata Madit. Orang sengsara. Di bawah garis kemiskinan. Mangganya lebat. Saya pingin makan mangga, gak punya duit. Tapi ayam punya. I'm hungry, lapar. Yes, oke. Okay. I'm hungry. Yes, hungry. Ayam punya otak. Otak. Gimana caranya nyolong? Gak nyolong tapi gak nyolong. Oh, gimana caranya halus itu? Dek, bang, itu ada mangga. Yeah. Tadi Bu Sumina udah ngomong. Mas Alek, kalau pingin mangga, monggo. Tapi ya jangan banyak-banyak. Iya. 5 kek, 10 nggak apa-apa, maksimal 10. Naik tuh Anton. Padahal adik saya langsung naik Anton. Iya. Padahal nggak ada pesen begitu. Iya, iya. Saya pakai trik. Namanya orang punya akal. Akal. Iya. Jenius. Iya. Kata saya jenius, padahal nggak. Pinter yang kelebihan lah gitu. Pinter kelebihan. Terus? Disuruh Bu Sumina. Dia naik. Otak. Oh, naik gitu ya dulu. Kalau dulu naik begitu ya, otak. Otak naik tong setan. Otak setan. Hal-hal kecil jangan dibahas. Jangan dibahas. Naik, otak. Naik. Baru metek. Satu. Dua. Ada suara. Tek. Langkah kaki. Langkah. Loh. Bu Sumina datang. Bu Sumina datang. Terus langsung melihat ke pohon mangga. Hei, siapa itu? Main naik aja. Naik aja. Naik aja. Pengajar tuh mangganya orang diambil. Maling lu ya. Bajingan bangsat lu ya. Iya, Bu Sumina marah-marah gitu. Iya. Saya gak kekurangan akal. Iya, gimana tuh? Oh, itu siapa itu? Adiknya siapa itu? Adiknya siapa itu? Iya. Pulang aja. Iya. Kata ya, terus Bu Sumina. Loh, itu kan adiknya Mas Alek. Oh iya Bu, iya. Iya itu adik saya. Kamu tuh kurang ajar. Naik. Naik yang tinggi. Naik, jangan turun-turun. Jangan turun-turun. Kata Bu Sumina. Iya. Kasihan Mas. Kalau naik terus kalau jatuh. Biarin itu maling itu. Nyolong itu. Itu kakaknya siapa itu? Main nyolong mangga aja. Siapa nyuruh kamu? Siapa nyuruh? Loh, yang nyuruh siapa Mas? Enggak ada, saya enggak nyuruh. Tapi kok main naik aja? Udah lucu belum? Ya, belum. Lucu. Adiknya Bu Sumina. Besok jangan nyolong lagi ya.
Bisa jangan nyolong lagi, yeah, yeah. Tebang aja. Tebang lagi. Jangan mah, terus turun pelan. Ya, terus pelan. Akhirnya? Akhirnya turun dia dengan, nggak dimarahi kan? Nggak, benar, ya, ya. Ini adiknya siapa? Yeah. Adiknya Bu Sumina. Iya dia, mas, jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Belum ya. Lucu ya? Belum, belum lucu. Asem nih, cerita nggak lucu-lucu. Udah selesai? Udah selesai. Garing. Standar ya ceritanya ya? Nggak, saya garing ya. Garing. Tapi nggak apa-apa, selama itu garingnya bermanfaat, kemudian dia berusaha, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lucu, lucu, lucu. Ketawain. Ketawain. Kalian ini kayaknya ngetawain nasibku dah. Oke, sahabat Deddy Cosmo, karena kita waktunya juga sudah habis. Kita hanya sedikit just saja. Just kidding, just kolak. Cuma just, bercanda. Just apa? Just kidding, just? Just kidding, just kolak. Just dan kidding, just kolak. Hanya bercanda. Hanya bercanda. Dan kalau tidak ada kesalahan, kita minta maaf. Minta maaf sebesar-besarnya. Ini hanya sedikit canda-candaan saja. Dari orang-orang biasa. Oh, biasa. Orang yang tidak mau jadi presiden. Tidak mau. Tidak mau karena sudah ada. Ada presiden. Sudah ada. Kalau belum ada baru. Mending kita jadi di bawah garis kemiskinan. Tapi tetap sejahtera. Happy. Tetap sejahtera. Oke, sahabat Deddy Cosmo, sampai di sini saja. Saya Deddy Cosmo, Kliwon Magician, Alek Kopla, dan Chandra. Chandra. Chandra, kebetulan dia langsung melimpir ya. Mengucapkan terima kasih. Klik. Klik Deddy Cosmo Channel. Like. Like. Subscribe. Subscribe. Comment. Comment. Terima kasih. Terima kasih. Woo.